Arbiti tahun 4. Unit 4. Reka bentuk pembungkusan. Aktiviti pembelajaran bagi tajuk reka bentuk pembungkusan ialah murid dapat menyatakan ciri pembungkusan dan kepentingan reka bentuk pembungkusan. Kejayaan kriteria, murid dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan. Reka bentuk pembungkusan. Dalam pembungkusan, produk makanan dan bukan makanan dibungkus dengan pelbagai bentuk. Baiklah, murid-murid, reka bentuk pembungkusan diubah untuk menjadikan pembungkusan reka bentuk lebih cantik dan menarik perhatian pengguna untuk membeli produk tersebut. Murid-murid, tahukah pembungkusan tradisional lazimnya melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun kelapa dan daun pisang? Reka bentuk pembungkusan dibahagikan kepada pembungkusan konvensional dan pembungkusan moden. Setiap jenis pembungkusan ini menggunakan bahan yang berbeza. Terdapat 5 pembungkusan konvensional dan moden, yaitu penggunaan bahan berasaskan tumbuhan, penggunaan bahan berasaskan hewan ataupun kulit hewan, penggunaan bekas berasaskan tanah liat, kertas surat khabar dan daun pisang, dan kertas surat khabar. Manakala pembungkusan moden, yaitu penggunaan kertas dan kardbord, penggunaan bahan logam, penggunaan bahan kaca, penggunaan bahan plastik, penggunaan bahan polistirena. Pada masa ini, kebanyakan produk dibungkus dengan reka bentuk tersendiri untuk memenuhi ciri tertentu. Ciri-ciri pembungkusan produk, cikgu menggunakan 4M dan 1K. Apakah maksudnya 4M 1K? 4M iaitu mesra alam, mudah disimpan, maklumat berlebihan dan mesra pengguna. 1K iaitu kekal kualiti. Baiklah, murid-murid, ini adalah contoh maklumat berlebihan produk makanan yang telah siap dilabel oleh anak murid cikgu. Terdapat 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan. Kepentingan pertama iaitu mengelakkan produk daripada tercemar. Bahan yang tercemar menjejaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan. Kepentingan yang kedua, mengawal keselamatan produk. Keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Kepentingan yang ketiga, melindungi mutu dan fizikal produk. Produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang lebih baik. Kepentingan yang terakhir, menyampaikan maklumat produk. Maklumat yang lengkap membantu pengguna mengetahui perkara yang berkaitan dengan produk. Baiklah, murid-murid, cikgu nak murid-murid menghasilkan satu produk reka bentuk pembungkusan. Contohnya, bekas makanan saya ataupun beg kertas. Di sini ada 2 contoh lakaran pembungkusan. Satu ialah lakaran reka bentuk pembungkusan bagi kotak dan yang kedua lakaran reka bentuk pembungkusan bagi beg kertas. Di sini ada 2 contoh lakaran reka bentuk pembungkusan sebagai rujukan murid-murid. Setelah anda menonton video ini, berilah sedikit komen bagi video ini untuk penambah baik. Subscribelah video-video tanda